Welcome back to my channel. Okay, jadi dalam video aku kali ini aku mau bikin home tour. Tapi home tournya di rumah aku sendiri. Jadi aku masih baru juga sih, masih 1 tahunan ada di rumah ini. Aku mau tunjukin room tipe 36 yang ada di kota aku ya. Jadi langsung aja ya, ikutin aku. Jangan skip videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe komennya. Oke, langsung aja kita bentuk rumah yang asli ya, bawaannya dari perumahannya ini. Jadi memang sini aku bentuk sendiri, jadi kayak dulu tuh nggak ada, tapi yang aku tambahin sendiri aku bentuk sendiri ya. Jadi kenyataannya seperti ini, karena kalau di perumahan itu kan namanya perumahan itu pasti untuk tipe-tipe standar seperti ini. Juga kan kehabisan atau apa, terus acara keluarga juga sering. Makanya karena bumbung-bumbungnya rumah di rumahan kan lebih kecil, jadi harus bisa menata ruangannya supaya lebih luas. Jadi kalau ada yang jalan lebih bingung lagi gitu. Sepeda aku taruh di dalam rumah soalnya sepeda kesayangan suami aku, jadi takut hilang gitu guys. Makom. What the fuck? Dan ini juga aku bikin bisnis ini buat tempat mendekatnya anak aku sama tas aku kayak gitu. Dan ini mungkin tips juga buat kalian yang beli perumahan, supaya tidak terlalu memakan tempat, usahakan tidak perlu beli perabot-perabot rumah tangga yang gede atau yang beli yang mini-mini aja gitu, minimalis. Jadi tidak kelihatan apa ya, berantakan atau kayak penuh gitu loh rumahnya. Nah lanjut yuk. Ini ruang keluarga, jadi di sini ada TV. Ini apa sih? Terus ini lemari bajunya aku. Terus ini ada sofa.
aku memang belum apa ya, belum bangun yang belakang sih, masih ini aja. Jadi untuk kamarnya juga masih satu, karena rencana memang nanti mau aku tinggiin, mau aku tingkat gitu. Jadi jadinya belum praktis. Nah di sini aku tunjukin ke kalian untuk kulkas, tuh kulkasnya ini. Aku beli yang mini. Tuh aku beli yang mini merek Aqua karena dia mungil ya, karena rumahnya kan kecil jadi nggak mungkin beli yang ini. Terus untuk kamar mandinya, ini untuk kamar mandinya. Kamar mandinya seperti ini. Ini asli dari jadi belum aku harap sih kalau untuk kamar mandi aku biar kayak gitu. Maksudnya enggak aku. Terus lanjut kita ke kamar. Nah, ini untuk kamarnya. Jangan lupa untuk bawah kasurnya kasih dulu karpet yang tebal. Nah, karena rumahnya juga mini, kamarnya juga mini, makanya aku untuk lemari bajunya ini aku pesen, khusus pesen. Jadi kalau kalian nggak punya, mungkin kalian nggak bisa ini ya. Nah, ya ada sih mungkin, tapi nggak tahu ya kalau di bawah. Aku carinya itu yang sehat, bajunya sehat kayak gini. Kayak gini sliding, soalnya kalau bukaan gitu pasti nggak bisa kan, ini udah banget. Jadi aku belinya aku kesini yang slide kayak gini. Aku nggak buka ya guys, soalnya bajunya berantakan dan mohon maaf, rumahnya masih berantakan. Kesini aku ada rak ini buat tas-tas sama jadi ya apa ya, kayak simpel banget deh. Habis dari ruang tamu terus langsung kamar terus langsung ruang ini. Nah, dan sekarang yang bikin beda dari yang lain, kalau di maksudnya bawaan dari perumahannya segini ya, dapurnya kan sempit. Nah kalau aku sama suami aku tuh dibikinin kayak yang luas banget, kalian lihat gitu, luas banget untuk dapurnya. Jadi area dapurnya di sini masak terus lagi. Dibikin letter L, tapi aku belum sempet pasang kitchen setnya, belum ini. Jadi cuma bidang dia bidang kayak ini, terus ini, jadi taruh di sini. Karena aku juga masih baru pindah, masih sudah 1 tahun sih sebenarnya, tapi masih baru ini mulai hidup mandiri. Jadi ya barang-barangnya juga masih belum lengkap. Cuman yang paling aku butuhin aja deh yang sudah ada. Ring terus ini. Lagian juga karena aku sama suami kan sebenarnya kerja, terus masih punya nafkah juga.
Jadi ya kayak masih keluarga kecil kan nggak terlalu butuh banyak barang gitu. Jadi memang kalau di sini tuh lebih luas ke dapurnya. Karena seperti yang aku bilang tadi kan kayak sering ada acara kantor juga, terus acara keluarga kayak gitu. Makanya dapurnya dibikin gitu. Tapi nggak ada meja-mejanya lah ya. Nah, terus kalau di sini ini buat tempat jemuran. Masih tanah kosong, tapi rencana mungkin nanti insya Allah kalau duitnya udah ngumpul juga mau dibangun, lebih diatasin buat tambah satu kamar lagi, karena seperti yang aku bilang tadi kan kamarnya juga masih satu. Jadi ya jadi seperti itu guys, perumahan tipe 36 yang ada di kota aku. Sebenarnya sebelumnya aku juga tempat mama sih juga di perumahan juga, tapi nggak sama kayak gini. Jadi ini lebih ke renov sendiri sih, bukan asli dari PE-nya gitu. Oke, next aku bakalan bikin video lagi, home tour lagi, bagaimana kalau kita coba ke home tour tetangga gitu. Makanya kalau kalian dukung channel aku, jangan lupa banget dukungannya. Terima kasih juga yang sudah mau klik video ini tadi. Buat dukung aku, klik tombol subscribe-nya, comment and like. Dan kalau kalian suka, kalian bisa share ke teman-teman kalian. Mungkin videonya bisa menjadi inspirasi buat kalian kalau semisal nanti mau bikin rumah. Ya, gitu ya videonya tadi ini. Terima kasih ya sudah mengikuti video aku. See you next time di video aku berikutnya. Bye bye.